So, assalamualaikum guys. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Wildo. So, korang habis time, jangan lupa tekan untuk subscribe ke bawah ni untuk dapatkan notifikasi awal tentang video baru aku. So, jangan skip iklan dan support aku. Okay guys, so untuk video kali ni aku nak tukar monoshock adjustable daripada Tobaki. So, video ni dibawa oleh Tobaki. Jom kita unboxing monoshock daripada Tobaki. So guys, ok, ni monoshock dia. Video ni dibawa khas oleh Tobaki, Team Tobaki, hashtag Team Tobaki. And aku akan tukar dekat motor aku. So motor aku sekarang ni menggunakan monoshock LC standard, monoshock LC standard yang telah di jet lah. Telah di jet, aku letak bearing sini. So far ok je. Aku jet pun sebab mono dah lembut. Biasalah standard LC lah, mono lembut kan. So aku jet lah. So dah jet, dah keras, dah ok dah. Cuma dia agak terlalu keras lah bagi aku. So far kalau aku bawa laju, cornering semua tak ada masalah, memang sedap lah. So aku nak upgrade kepada monoshock Tobaki. And bestnya monoshock ni, korang boleh adjust, nak adjust rebound dia. Korang nak rebound dia cepat ataupun rebound dia lambat. So maknanya kalau rebound cepat, maknanya lembut lah, dia turun naik cepat. Kalau rebound lambat, maknanya dia keras lah. So korang boleh adjust. So mono ni adjustable lah. Pilihan colour aku adalah warna kuning. Dia ada beberapa varian colour dalam 4 tak silap aku. Merah, biru, kuning dengan purple. Biru dia, biru colour macam strap aku ni. So aku ingat mula-mula aku nak ambil biru, tapi cover set aku dah warna biru. So kita ambil colour yang kontras sikit lah, baru ngam. Ni pun warna kuning, cacau lean sikit. So jom kita buka kotak monoshock ni daripada Tobaki. So reason aku ambil yang tak ada gas ni, sebenarnya aku lebih prefer yang tak ada gas lah. Aku lebih suka design yang tak ada gas berbanding yang ada gas. So beza dia, bila korang yang monoshock Tobaki yang ada gas, korang boleh adjust keras lembut dia dekat gas tu. So yang ni tak ada lah keras lembut, dia cuma ada rebound dengan adjust tinggi. So korang boleh adjust dua benda lah dekat yang tak ada gas ni. Yang ada gas, korang boleh adjust tiga benda macam tu. So ni dia, macam biasa, kotak daripada Tobaki premium, span hitam baldu Okay guys, jom kita tengok. Ini dia monoshock daripada Tobaki. Siap ada tag macam jual dekat dalam shopping mall. Ada tag ni Y15ZR. So mesti korang tanya kan, boleh ke pakai mono Y dekat LC? Boleh pakai mono Y dekat LC, cuma mono Y ni dia agak tinggi sikit, dalam 5mm. Mono LC dalam 200mm, mono Y ni 205mm. So dia agak tinggi sikit lah bila pakai kat LC. Tapi yang ni dia boleh adjust, ikut korang lah nak tinggi mana kan. Boleh adjust kat sini. Ni dia punya adjuster dia ada bagi sekali kat bawah kotak ni aku rasa. Ni dia, ni adjuster dia. So korang boleh adjust lah nak tinggi mana kan. So sebaiknya jangan tinggi sangat lah, lagi tinggi lagi menjajau lah korang bawa motor bila laju. Ni adjust kat sini. Korang boleh putar untuk adjust dia punya tinggi. So aku minat design dia sebab dia punya spring ni agak tebal lah, agak tebal berbanding standard. Sekejap lagi kita compare sebelah-sebelah. And dia punya coil ni, spring ni, dia jarak-jarak macam Olin original lah. Kalau Olin copy dia rapat-rapat, kalau Olin original dia akan jarak-jarak macam ni spring dia. Ni ada chop Tobaki, tapi ni belatas, memang tak nampak lah belatas ni dalam cover set. Tapi dekat stiker ni nampak lah, sebab stiker ni belakang indicator dia. Ni indicator lah, so korang pasang macam ni. So dari belakang nampak lah Tobaki. So yang aku cakap tadi, ni boleh adjust rebound dia, tambah dengan tolak, pusing ke kanan untuk dia punya rebound lagi keras, and ke kiri lagi lembut lah rebound dia, lagi cepat melantun. So ni adjustable Tobaki warna kuning, and ni lah ada warna gun metal ni. So guys, ok, nak tukar monoshock LC ni korang kena buka cover set belah kiri tak silap aku. Nut dia belah kiri, nak dia belah kiri, saiz 14. 14
belah kanan satu, belah kiri satu, belah kiri atas ni. So tak nak cakap banyak lagi, jom kita buka and kita pasang monoshock daripada Tobaki. So guys, okay, kita dah buka kawasan tepi ni, dah buka tepi, kepuk tepi ni, kepuk tepi ni. So ha, tu nut dia dalam tu. So S14 eh, dengan bawah ni. So aku nak selit-selit tangan pun tak muat, tangan aku besar mat. Dah ajar boleh lah selit-selit tangan, aku tak boleh lah. Power sekilo, respect, respect. So kita buka dulu so S14 tu. And sekejap lagi kita masuk monoshock tu baki. Okay guys, cun. It was at this moment that he knew he fucked up. So guys, okay, tengah-tengah buka and ada masalah satu. Aku tak boleh buka nut tu sebab nut lama ni aku rasa dulu dah lama yang aku pakai gun ikat, memang ketat. So aku pakai ni pun tak boleh, aku pakai ni pun tak boleh. So jalan penyelesaian ni kena pakai ni, ha, baru kuat. So ni aku pergi beli tadi dekat DIY dalam RM7 untuk size 14. Size 19 aku dah ada. Untuk buka minyak hitam, kita ni buat kerja DIY sendiri. So tools pun tak ada, gun pun tak ada. So kena beli. Jom kita sambung buka. So guys, okay, ni dia beza antara mono Y daripada Tobaki dengan mono standard yang aku dah jet. So ni mono Y 205 and ni mono LC. Aku dah jet pun still pendek lagi. Mono LC lah ni, ni pendek sikit. Mono Y dia panjang sikit. So ni beza dia. Mono LC dia rapat. Dia punya coil ni, spring dia. Mono Y untuk Tobaki ni dia jarak-jarak. Yeah, bearing yang aku cakap tu, yang aku masuk dalam mono tu, lagi-lagi keras lah. So far cemerlang. So kita tukar Tobaki ni lah, bagi lagi cemerlang. Kata motor kanjo, kena lah spring boleh adjustable kan. Macam kita kanjo juga. So kita pakai spring yang boleh adjustable. Jom kita pasang, sambung. Guys, okay, settle, pasang. So far PNP lah, tak ada ubah apa-apa pun eh. Sebab aku pakai arm Y, so tak ada ubah apa-apa pun eh. So kalau pakai arm LC pun aku rasa boleh kat masuk mana shot Y, tak ada masalah. So kalau siapa-siapa korang yang pakai arm Y, bila lagi nak tukar mono Y. Kalau korang pakai mono LC, nanti dia akan kena lah dekat sini lah. So baik korang tukar kepada mono Y brand Tobaki. So kalau korang nak beli, boleh klik link dekat description dekat bawah. Direct terus beli, pilih je warna apa, ada 4 warna. It's been hard, you know I wanted to stay course of God, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days and I'm calling up to
to say I'm coming home.